kedua ini hal penting juga mengenai hipermarket. Saya tidak tahu dari mana mereka dapat izin itu. Dari saya tidak pernah saya izinkan bangunan-bangunan apapun di situ. Sebab dulu waktu wali kota Samsir belum minta izin untuk bangun apa gedung olahraga, saya tolak, saya bilang tidak boleh di situ karena pemandangan dari keraton terhambat. Nah jadi waktu saya datang itu kita ada urusan sidang-sidang di DPD. Saya datang ke sini, besar kecil siapa yang punya? Saya cerita, rupanya ya wali kota ini menyalahgunakan yang saya setuju itu dengan beliau itu adalah untuk menimbun lautan itu. Karena ini untuk memperluas area Leguga. Jadi kok katanya ada izin dari saya. Izin itu bukan di mana-mana, itu untuk menimbun itu lautan sering di Dedokwari untuk memperluas apa namanya area Leguga. Kemudian setelah itu saya mau membicarakan apa lagi situasi bagaimana membuat kita punya apa rakyat, saya punya rakyat kampung-kampung itu bisa berjualan di situ, berjualan di catamati saja, tidak boleh membuat kios tetap. Jadi kalau mau boleh pakai apa tenda silakan, tapi abis itu bongkar mau rata abis bersih semua. Itu maksud saya, tapi kok dia bangun hipermarket kemudian ada berita betul atau tidak dia kasih kontrak lagi ke tanah itu dengan 30 tahun sebanyak 150 miliar luar biasa baru kita nol besar. Begitu jadi sini ada pelanggaran dua ya, izin untuk bangun gedung situ, kedua dia barang bukan barang dia, dia bilang barang dia. Ke tanah itu milik kerat. Itu dari dulu sudah bukan? Jadi dia pergi kasih kontrak kepada hipermarket. Nah ini sudah dua pelanggaran berat. Kalau memang itu betul, dia akan kena itu apa? Korupsi. Karena dia sebagai pejabat menerima janji ataupun menerima apa saja dari pihak ke investor. Jadi dua pelanggaran itu. Satu, dia bangun tanpa izin saya tidak pernah kasih izin siapapun untuk bangun di situ. Dan kedua, kasih kontrak. Itu tanah-tanah milik keraton, itu halaman keraton dari laut sana. Kok dia bisa itu? Apa namanya? Kasih kontrak, tekin kontrak 30 tahun lagi. Sama juga dengan ini, bensin apa mungkin, katanya kasih kontrak 30 tahun. Saya bilang, kita bikin somasi supaya stop pekerjaan semua. Di depan ini juga stop pekerjaan semua, tidak boleh ada pekerjaan lagi. Nah kebetulan kita lagi bahas kemarin itu undang-undang untuk perlindungan masyarakat, masyarakat ada. Oh, aneh orang yang berpemikiran di situ kuat, ada jadi kuat semua. Itu kembali ke keraton. Hanya itu saja yang mampu mengatur bangsa ini dengan ahli-ahli hukum dengan apa bikin undang-undang dengan ini, itu tidak mampu. Papua saja punya otonomi khusus sampai sekarang tidak bisa selesai. Maka itulah saya memperkuat sepesa. Sebab ini tanggung jawab kita menjadi lebih besar. Oleh karena undang-undang itu memberi hak kembali kepada kita untuk mengatur aset-aset alat dan yang di situ paling hebat nanti mungkin waktunya belum waktunya lama itu membentuk pengadilan ada. Nah itu ya, apa kita punya hak yang di pengadilan ada? Itu, nah itu ya, nah, sudah ada, itu adalah pelaksanaan. Tetapi di sini kelihatan bahwa pemerintah memang sudah membuka diri. Pemerintah sudah kelihatannya tidak mampu mengatur republik ini secara sentralisasi. Saya undang-undang selalu bilang, serahkan saja kepada para sultan, itu lebih aman. Dan serahkan kepada para penipu, para koruptor, tapi serahkan kepada para sultan. Indonesia pasti aman dan tenteram.
Nah, jadi kemarin saya baca itu di Jakarta yang diberikan kepada kita. Itu banyak konsep-konsep dari saya yang dipakai. Karena satu-satunya dengan waktu itu di badan legislasi DPR itu alternatif saya mau tertulis. Jadi untuk mereka sangat gampang sekali untuk menempatkan itu curang. Nah itu sudah tertulis. Jadi sekarang di seluruh Indonesia akan diminta masukan-masukan. Nah ini para kerasukan pertanian yang lain kecuali Jogja dan Solo barangkali itu tidak pernah akan ada. Mereka punya konsep. Karena di dalam situ ada diminta juga mengenai sistem pemerintahan. Saya bilang kita itu demokrasi. Nah itulah sekiranya sekilas mengenai apa namanya.